terlibat dalam salah laku serius. Tidak ada lagi tolak ansur, tuan-tuan. Semua ketua jabatan, ketua polis daerah dan penyelam-penyelam adalah bertanggungjawab secara langsung dalam menentukan tahap integriti dan pematuhan disiplin di kalangan pegawai dan anggota serta pegawai awam di bawah solian masing-masing. Sikap ketua dan penyelia yang tidak mengambil berat dan kegagalan mengambil tindakan di peringkat awal akan mengakibatkan segelintir warga PDRM akan terpesong dari landasan dan terjebak dalam kesalahan disiplin dan kegiatan jenayah serta rasuah. Saya tidak akan bertolak ansur dalam perkara ini dan akan mengambil tindakan sewajarnya kepada individu yang terlibat, dan jika perlu, ketua dan celia juga akan dikenakan tindakan dari sudut accountability. Suka saya menegaskan di sini bahawa undang-undang tidak mengenali siapa anda, bangsa, agama ataupun kedudukan anda. Yang bersalah dan yang menjadi pengkhianat negara akan ditangkap dan dihadapkan ke muka pengadilan bagi menerima hukuman yang setimpal. Sesiapa yang bersekongkol atau menjadi tali barut penyenayah atau sindiket haram tetap tidak akan terlepas daripada tindakan tegas, termasuklah pegawai dan anggota polis ataupun pejabat awam yang terlibat. Suka saya ingin memesan, memberi nasihat bagi pegawai dan anggota polis Kontinjen Johor yang beragama Islam. Saya ingin ingatkan, mati adalah benar, soalan mungkar dan nangki adalah benar, bangun daripada kubur dan dihidupkan semula adalah benar, berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar adalah benar, dihisap dan dikira amalan kita adalah benar, minum di kolam air Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, syurga dan neraka adalah benar. Jadi berfikirlah dan ingat pesanan ini sekiranya tuan-tuan ingin mengambil rasuah ataupun ingin bersekongkol dengan elemen-elemen pembelot. Justru saya memberi amaran keras kepada warga PDRM Johor agar jangan terlibat dengan perbuatan jenayah atau amalan rasuah demi masa depan anda dan kesihatan keluarga anda.